Di video kali ini, aku bakal ngebahas 3 efek yang cocok diterapkan pada video sinematikmu. Yang pertama adalah efek sinar cahaya. Oke, sekarang aku udah berada di aplikasi KineMaster dan telah mengimport sebuah video lamaku. Pertama, kita klik ikon titik 3 di pojok kiri atas dan pilih Duplicate as Layer. Kemudian buatlah ini menjadi full screen. Dan kita masuk ke Color Filter, kemudian pilih di bagian Basic. Dan gunakanlah filter B18 atau yang black and white ini. Dan kita masuk ke menu Adjustment. Di sini kita naikkan kontras semuanya menjadi 100. Dan naikkan gamma menjadi 50. Karena pada kali ini kita hanya menyeleksi pada cahaya putih saja. Selanjutnya kita masuk ke layer dan pilih effect. Kemudian gunakanlah effect radial blur. Dan buatlah ini menjadi full screen. Kemudian kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Dan kita masuk ke setting. Atur strength menjadi 50. Nah, supaya ini terlihat lebih halus lagi, kita bisa duplicate layer effect-nya. Kemudian kita simpan video ini ke galeri. Dan jika selesai, kita kembali. Dan hapuslah semua layer-nya. Selanjutnya, kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah sebuah video yang baru saja kita simpan. Dan buatlah ini menjadi full screen. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam. Kemudian aku bakal masuk ke menu adjustment. Di sini aku bakal menaikkan kontras menjadi sekitar 10. Dan menaikkan temperatur menjadi sekitar 40. Supaya ini terlihat sedikit warm sebagai efek cahaya matahari. Dan ini adalah hasilnya. Dan yang kedua adalah long exposure effect. Langkah pertama, kita klik ikon titik 3 di pojok kiri atas dan pilih Duplicate as Layer. Kemudian buatlah ini menjadi full screen. Dan kita ubah blendingnya menjadi Lighten. Oke, mari kita perbesar timeline-nya dan arahkan ke 0,05 detik. Kemudian geserlah ini ke angka tersebut. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu pada kelipatan 0,5 detik. Jadi, mari kita duplicate ini terlebih dahulu. Dan arahkan timeline ini ke angka berikutnya, yaitu 0,1 detik. Dan lakukan hal yang sama, yaitu berikutnya adalah 0,15, 0,2, 0,25, dan seterusnya. Nah, jika udah maksimal seperti ini, sebaiknya kita simpan video ini terlebih dahulu. Dan perlu diingat, berikutnya kita berada di 0,45 detik. Oke, mari kita simpan video ini. Jika selesai, kita kembali ke menu awal. Dan pilih video yang baru saja kita simpan. Oke, mari kita arahkan ini ke 0,45 detik. Dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, aku pikir ini udah cukup, tapi subjek orang tersebut terlihat kabur. Jadi, kita bisa memperbaikinya dengan masuk ke layer,
dan pilih media. Tambahkanlah sebuah video original. Dan buatlah ini menjadi full screen. Kemudian kita masuk ke cropping dan aktifkan mask. Setelah itu kita gunakan bentuknya yaitu lingkaran. Dan naikkan feeder semuanya supaya di bagian pinggir terlihat lembut. Dan mari kita seleksi pada subjek orangnya saja. Oke, kira-kira seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir adalah Orton Effect, atau banyak orang menyebutnya ini Black Promise Filter Effect. Oke, sekarang aku udah mengimport sebuah video yang aku rekam 2 tahun yang lalu ketika kami membuat video pendek. Jadi, kita masuk ke layer dan pilih effect. Scroll ke bawah dan pilih basic effect. Kemudian gunakanlah efek Gaussian Blur. Dan buatlah ini menjadi full screen. Kemudian panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Dan kita masuk ke setting. Atur ketebalan blurnya menjadi 2 hingga 5. Di sini aku mengaturnya menjadi 5. Dan kita simpan video ini ke galeri. Dan jika selesai, kita kembali. Dan hapuslah layer efeknya. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah sebuah video yang baru saja kita simpan. Dan buatlah ini menjadi full screen. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi lighten. Dan aku bakal menurunkan opacity menjadi sekitar 65%. Dan kita masuk ke menu adjustment. Sebenarnya ini adalah opsional, jadi kamu boleh meninggalkannya. Nah, di sini aku bakal menaikkan kontras menjadi sekitar 40, kemudian menurunkan temperatur menjadi sekitar -70, supaya cahaya menjadi kebiruan. Dan yang terakhir, aku bakal menaikkan highlight semuanya, untuk memperkuat efek glow. Dan ini adalah hasilnya. Jadi begitulah 3 efek yang cocok diterapkan pada video sinematikmu. Aku pikir ini sangat mudah dan cepat untuk dilakukan. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.